Ikan bandeng di tangan sekelompok istri nelayan di Desa Pangkah Wetan, Kabupaten Gresik, mampu diolah menjadi beragam makanan lezat bernilai jual tinggi. Mulai dari otak-otak, bandeng, nugget, kerupuk bakso, basreng, hingga abon. Inilah ragam menu olahan ikan bandeng karya kreasi istri nelayan di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Ikan bandeng yang dikenal memiliki protein tinggi, mampu diolah menjadi aneka hidangan lezat. Mulai dari bandeng cabut duri, otak-otak, nugget, kerupuk bakso, abon bandeng, hingga basreng. Kreativitas kuliner berbahan dasar ikan bandeng sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian warga. Kreativitas warga, ya. Kemudian, apa ya, kemampuan warga yang selama ini terpendam itu bisa kembali tampil, gitu, bisa kembali bersemangat untuk mengolah makanan khas Pangkah yang berlimpah. Dengan adanya ini, kami berharap bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga. Selama ini, ikan bandeng hanya diolah menjadi masakan rebus atau digoreng, sehingga nilai jualnya rendah. Melalui olahan ini, diharapkan para istri nelayan maupun petani tambak bisa mendapatkan penghasilan tambahan dalam membantu perekonomian keluarga. Kegiatan bagi exciting kegiatan budidaya bandeng itu, sehingga kita berharap ada value added dari budidaya itu untuk bisa diolah menjadi UMKM. Berdasarkan keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 64 Tahun 2021, Desa Pangkah Wetan ditetapkan menjadi kawasan kampung perikanan budidaya dengan komoditas unggulan ikan bandeng. Dari Gresik, Solihuda, Metro TV.